Ya, silakan duduk dalam hadirat Bapak Yahweh. Kami dari tim ibadah raya dan segenap yang melayani Bapak Yahweh hari ini mengucapkan Hasanya Rosasana 1 Tisri 5775. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom Alehim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya menyampaikan selamat Hari Raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Hak Sameach Rosh Hashanah. Saat ini kita memasuki tahun 5775. Dan tahun 5775 yang hari ini kita masuki adalah menurut penanggalan Ibrani, kita memasuki tahun Ayin He. Barangkali ada di antara kita yang belum tahu
apa sebetulnya hari raya ini, saudara. Karena hari raya ini orang Kristen tidak mengenalnya. Bahkan mereka mengabaikannya begitu saja. Hari raya ini atau hari raya peniupan nafiri atau hari raya Yom Teruah adalah hari raya pergantian tahun. Kalau tahun yang lalu 5774 itu merupakan tahun Ayin Dalet, dan kali ini kita memasuki tahun 5775, tahun Ayin He. Hari Raya Yom Teruah itu menjadi sebuah gambaran bahwa Yesua ketika dia datang kembali, dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan dia juga akan datang bersama malaikat yang meniupkan nafiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Hari Raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah ini merupakan sebuah nubuatan bahwa kelak Yesua akan datang dan kita semua akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saat ini kalau kita mengamati perjalanan waktu dan kalau kita mengamati tentang situasi dan kondisi yang ada, apa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci itu sudah sangat jelas masuk dalam penggenapan. Kitab suci memberitahu bahwa sebelum nanti Yesua datang, akan ada satu masa di mana kita akan nantinya menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Pada waktu itu bumi ini dikuasai oleh anti Hamasia, di mana tiap orang tidak akan bisa membeli atau menjual kecuali mereka yang memiliki tanda bilangan binatang itu atau triple sick. Tahukah saudara bahwa saat ini saya mendengar ya di berita tentu saja yang mengatakan bahwa mulai tahun depan seluruh orang yang memiliki kredit card atau yang memiliki account di bank itu sudah mulai diidentifikasi menggunakan microchip. Dan tahun 2017 itu diperkirakan semua orang di dunia ini sudah memakai microchip. Dan tentu saja ini menjadi sebuah nubuatan yang tertulis dalam kitab suci. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita enggak mau pakai microchip? Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi jelas akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Karena nanti ketika kita membeli atau menjual baik di supermarket atau shopping mall, kita tidak akan bisa untuk menjual atau membeli. Bagi seorang pengusaha yang ngedrop barang tidak akan lagi berlaku kalau tidak memiliki microchip baik di tangan atau di dahi. Nah, oleh karena itu saudara, kita saat ini sudah mulai memasuki masa yang begitu sukar dan mengerikan. Tetapi percayalah bahwa ketika nanti anti Hamasiah berkuasa di atas muka bumi ini, maka kita semua pasti sudah menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itu satu berita yang membahagiakan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau begitu, kalau kita renung-renungkan saudara, cari uang mati-matian, katakanlah saudara memiliki dana yang cukup besar, tetapi untuk apa kalau dana saudara tidak bisa saudara miliki? Untuk apa kita menghimpun dana yang begitu banyak? Karena kalau saudara tidak diberi tanda bilangan binatang itu,
maka seluruh aset saudara akan disita oleh pemerintah. Tentu saja bukan pemerintah Indonesia, tetapi pemerintah global. Dan ini sudah mengarah ke sana, saudara. Untuk itu, mari kita akan siapkan hati kita untuk semakin hari semakin dekat dan mengasihi Bapa Yahweh. Sehingga sekali waktu kelak ketika trompet sangkakala berbunyi, malaikat Tuhan turun bersama dengan Yesua, maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, dan kita akan berkata goodbye dunia ini. Saudara enggak perlu mengalami kematian, tapi kitab suci sudah memberitahu bahwa tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, saya ingin membahas tentang satu tema yang tentu sangat sinkron sekali dengan tahun Ayin He. Ayin He ini memiliki satu filosofi yang sangat luar biasa dalam huruf Ibrani. Ayin itu adalah mata, dan He itu berarti hembusan nafas atau lihatlah. Jadi kalau kita sinkronkan, maka tahun Ayin He itu adalah tahun di mana Tuhan memberkati kita dengan sangat dahsyat saat mata dan hati kita banyak tertuju kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-34, di sana dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Karena itu sebagaimana matamu menjadi baik, maka seluruh tubuhmu menjadi cemerlang. Tetapi bila mana dia menjadi jahat, maka tubuhmu gelap. Di sini kata mata atau ayin sendiri memiliki satu pengertian bagaimana cara saudara memandang sesuatu itu yang akan saudara dapatkan. Kalau kita belajar komputer, saudara, maka di sana ada satu sistem yang global. Sistem itu berkata, what you see is that you get. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Nah, oleh karena itu, saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara saudara memandang sebuah peristiwa? Bagaimana saudara memandang sesamanya? Bagaimana saudara memandang sebuah kasus atau permasalahan dalam hidup kita, itu yang akan menjadi penentu dalam hidup kita. Apakah kita memandang sesamanya dengan mata curiga? Apakah kita memandang sesamanya dengan mata yang licik? Apakah kita akan memandang sesamanya dengan mata yang tulus? Itu tergantung bagaimana sikap hati dan mata kita memandang. Tahun Ayin He itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi, mata itu adalah pelita tubuh. Melalui mata juga, kita akan bisa menjalani kehidupan di dunia ini tanpa kita mengalami benturan. Coba saja saudara tutup mata saudara, lalu kita berjalan tanpa mata. Kita akan nubruk-nubruk, kita akan mungkin bisa jatuh ke dalam lubang, atau barangkali di depan kita ada bahaya, kita juga tidak tahu. Mata itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dan ternyata mata ini bukan cuma kita memandang sesuatu, tetapi bagaimana Tuhan memandang kita pun itu tergantung mata. Di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 12-15, di sana dikatakan, suatu negeri yang Yahweh Elohimu pelihara, mata Yahweh Elohimu tertuju padanya dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan akan terjadi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku
yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk mengasihi Yahweh Elohimu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Maka aku akan memberikan hujan ke atas tanahmu pada musimnya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu serta minyakmu. Dan aku akan memberi rumput di padangmu untuk ternakmu, dan engkau akan makan dan menjadi kenyang. Nah, ini memiliki satu arti bahwa ketika kita memandang Tuhan dengan segenap hati kita, maka Dia akan memberkati segala jalan-jalan hidup kita. Dan itu artinya, saudara, kekuatan kutuk itu dihancurkan. Terlebih lagi ketika kita sudah memiliki kuasa kebangkitan. Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ketika kita mempercayai Dia, di dalam diri kita ada kuasa kebangkitan, maka kita akan bangkit kembali kalau sekali waktu Tuhan izinkan kita mati. Tapi percayalah, hari-hari yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, harapan saya kita semua tidak akan mengalami kematian, tapi kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu melihat sesuatu. Dan dalam kitab suci mengatakan, satu rambut pun yang jatuh itu Tuhan tahu. Artinya apa, saudara? Artinya segala sesuatu yang ada pada diri kita itu sudah ada pada pemandangan mata Tuhan. Amin. Jadi kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu susah, kita tidak perlu merasa gagal andai kata kita berhadapan dengan apa yang namanya kegagalan. Sebetulnya bagi dunia boleh berkata gagal, tapi bagi kita tidak ada kamusnya kata gagal. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Lukas 12 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, namun juga rambut di kepalamu semuanya telah dihitung. Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Artinya apa ini, saudara? Artinya adalah, jikalau Tuhan saja memelihara burung yang harganya murah, apalagi kita. Kita sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, namun dengan darah yang suci, yaitu darah Yesua Hamasia. Oleh karena itu, hari-hari ini, ketika saudara sedang menghadapi satu kesulitan, ketika saudara berhadapan dengan tantangan, saudara tidak perlu takut. Karena kalau di dalam kitab Lukas tadi, rambut di kepala kita saja Tuhan tahu, bahkan satu yang rontok pun Tuhan tahu. Berarti jalan hidup kita pun ada pada pemandangan mata Tuhan. Saya memiliki satu pengertian, saudara. Ketika kita memiliki visi dan impian, kemudian visi dan impian itu seolah-olah terhenti karena ada hambatan, saya katakan itu bukan sebuah kegagalan, tetapi itu sebuah rencana Tuhan untuk membuat jalan-jalan baru yang lebih baik, yang membuat kita bisa jauh lebih sukses. Ini yang ada dalam pengertian saya. Jadi dalam hidup saya tidak mengenal istilah kegagalan. Dan harapan saya, jemaat Tuhan di sini pun tidak ada yang berpikir tentang kegagalan. Saya ambil satu contoh. Di luaran sana seringkali saya menemukan ada seseorang ketika dia mendaftar sekolah atau dia mendaftar kuliah atau mendaftar pekerjaan dan ternyata pekerjaan itu tidak didapat. Kuliah pun tidak diterima. Orang seolah-olah merasa ini hari kiamat buat saya.
Orang di luar seperti itu. Kadangkala bahkan kita berkata, sudah selesai, habis hidup saya. Percuma saya menjalani hidup ini. Lalu yang terjadi, orang memvonis diri. Orang menuduh diri sebagai orang yang gagal. Orang menghancurkan diri sendiri dengan kata-kata, kamu memang dasar hidupmu miskin, sampai kapanpun kamu akan tetap miskin. Tapi hari ini saya beritahu saudara, kegagalan itu tidak pernah ada pada orang percaya. Pegang kata-kata ini dulu. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang menghambat, berarti Tuhan sedang membuat jalan-jalan baru bagi kita untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Jangan kita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Jangan seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Jangan sampai kita berbuat atau berperilaku seperti orang yang hidupnya seolah-olah tinggal hari ini. Tapi saya memberitahu, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan alam jagat raya ini. Tuhan yang maha kuasa, Dia sanggup lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara. Jadi ingat baik-baik saudara, kita memasuki tahun Ayin He. Dan tahun Ayin He ini saya nubuatkan untuk saudara, bahwa saudara akan mendapatkan sesuatu, apa yang selama ini saudara mungkin belum pernah mendapatkan, mimpi pun tidak, tetapi saudara akan mendapatkannya lebih dari apa yang dapat saudara pikirkan. Di tahun-tahun ini, ada banyak mujizat yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Yakin, klaim itu saudara. Ada banyak hal yang mungkin saudara mikir saja belum pernah. Saudara akan terperangah dan berkata, wow, Tuhan memberikan ini untuk saya. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Percayalah. Ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu sayang. Dalam firman-Nya Dia katakan bahwa saudara dan saya ini merupakan biji mata-Nya Tuhan. Di hati Tuhan itu tergores nama kita masing-masing. Dan itu Tuhan sudah tentukan hidup kita untuk kita mendapatkan hal-hal yang dahsyat. Tetapi tentu saja dengan satu syarat, pandang Dia terus. Ingat, Ayin adalah mata. Saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang menarik dari kata Ayin, yang adalah mata itu. Kalau saudara mempelajari huruf Ibrani, maka huruf Ayin itu memiliki angka gematria 70, saudara. Apa arti dari 70 ini? Kalau kita tidak mempelajari dengan pola Ibrani, kita enggak akan tahu maksudnya apa. Tetapi angka 70 atau Ayin yang memiliki nilai 70 adalah merupakan gambaran. Tadi saya mencoba untuk mempelajari hal ini dari pola Ibrani, dari seorang rabi. Dia mengatakan bahwa 70 adalah descendants of Noah. Ya. Satu keturunan yang ke-70. Kemudian ada 70 tua-tua yang mengelilingi kemah suci dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Itu saudara bisa melihat dalam kitab Bemidbar pasal 11 ayat 24 dan seterusnya. Kemudian kalau kita melihat keluarga Yakub yang masuk ke Mesir, itu 70. Kemudian bangsa Israel pernah sekali waktu dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Sekali waktu dia berhenti dan dia menemukan 70 pohon kurma dan 12 mata air di Elim. Itu bicara berkat semua, saudara. Dan saya katakan, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau kita sebagai manusia yang biasa saja ingin anak kita sejahtera, ingin anak kita penuh dengan berkat dan mujizat, apalagi Tuhan.
Tuhan pasti menginginkan kita hidup diberkati luar biasa. Kemudian angka 70 juga menyatakan bahwa anggota Majelis Agung Sanhedrin itu ada 70 orang. Makanya saya mengatakan bahwa 70 itu merupakan angka berkat. Angka yang luar biasa. Jadi, kalau saya mengatakan tahun Ayin He, baru kata Ayinnya saja, itu sudah menguntungkan untuk kita, yaitu Tuhan benar-benar akan memberkati hidup saudara dengan luar biasa. Jadi hari ini saya tegaskan sekali lagi, saya tidak peduli saudara punya masalah sebesar apapun. Saya tidak peduli saudara punya masalah sesulit apapun. Bapa Yahweh jauh lebih besar dari masalah saudara. Haleluya. Camkan baik-baik itu saudara. Karena ada banyak hal yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Dengan kata lain Tuhan hendak berkata, nak, ini loh aku menyertai engkau. Mataku terus tertuju kepadamu. Sama seperti ketika matamu melihat ke aku. Saudaraku yang terkasih, lalu kita melihat kata he. Tahun Ayin he. Apa maksud he? He itu memiliki banyak arti. He bisa berarti behold atau lihatlah. He juga bisa berarti hembusan nafas. Kata behold itu memiliki juga banyak arti. Kita bisa berkata behold his glory. Lihatlah kemuliaannya. Behold the man. Lihatlah manusia itu yang mati di atas kayu salib. Dialah Yeshua HaMashiach. Behold the Lamb of God. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan, which take away the sin of the world. Yang mengambil dosa-dosa seisi dunia ini. Dan hari ini saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan aku kok tidak layak ya di hadapanmu. Mana aku sempurna di hadapanmu. Saya beritahu saudara, saudara yang hadir di tempat ini, sama seperti Tuhan hendak berbicara, jangan kamu merasa berkecil hati anakku. Jangan engkau merasa engkau memiliki dosa, karena dosamu sudah aku hapus dengan darah yang mahal. Dan hari ini saudara, maka kalau Tuhan datang ke dunia ini, Dia menghapus segala dosa kita. Dia melayakkan kita untuk mendapatkan syamayim. Mendapatkan kemuliaan dalam rumah kediaman Bapa sendiri. Maka saya katakan, behold, yang berarti lihatlah. Yang jadi pertanyaan, apa yang saudara lihat? Apakah saudara melihat kutuk? Apakah saudara melihat berkat? Atau saudara melihat kemuliaan Tuhan? Itu tergantung dari cara kita memandang sesuatu. Saya ingin semua kita hari ini, di tahun yang baru ini, saudara banyak melihat, banyak memikirkan hal-hal yang baik. Dan hal yang baik itu saudara tarik dalam hidup saudara. Karena apa yang saudara lihat sama dengan saudara menarik apa yang saudara lihat itu. Saudara, saya ambil contoh yang paling gampang untuk membuktikan bahwa yang saudara lihat itu sama saja ditarik. Saudara perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dia biasa lewat di Taman Eden setiap hari. Dia bahkan melihat buah pengetahuan baik dan jahat pun setiap hari. Tetapi dia tidak terfokus pada buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ketika si ular datang kepada Hawa dan dia memfokuskan tentang buah pengetahuan baik dan jahat, maka akhirnya buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di Taman Eden itu berhasil diambil oleh Hawa.
Walaupun itu sebuah larangan, apa artinya ini semua, saudara? Artinya adalah ketika kita memandang hal-hal yang buruk, maka hal yang buruk akan datang kepada kita. Ketika saudara melihat dahsyatnya Tuhan, maka kedahsyatan Tuhan itu juga akan datang kepada kita. Tetapi kalau saudara melihat kutuk, maka kutuk yang akan datang kepada kita. Oleh karena itu, fokus saudara ada pada siapa? Lihat Bapa Yahweh dulu, dan kita akan melihat hal-hal yang negatif itu yang akan hancur. Itu secara otomatis, saudara. Sama seperti kalau kita melihat ruangan ini dibikin gelap sama sekali tanpa lampu, maka ketika saya menyalakan lilin, maka secara otomatis terang itu datang dan kegelapan akan pergi. Di dalam kitab Syemot atau kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 di sana dikatakan, lalu Mose berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihatnya lagi untuk selamanya. Ini memiliki apa, saudara? Memiliki arti bahwa melihat berarti menarik segala sesuatu. Ingat baik-baik kata kunci saya ini. Melihat berarti menarik apa yang kita lihat. Saudara bisa mencintai seseorang, saudara bisa mendapatkan seseorang karena saudara melihat orang itu. Saudara menginginkan untuk bisa membeli barang, itu dimulai dari melihat. Makanya sekali lagi, melihat berarti menarik sesuatu. Ambillah satu contoh yang gampang, sebuah kisah yang cukup terkenal. Ketika Petrus bersama dengan teman-temannya ada di dalam perahu pada malam hari. Dan perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dan itu terjadi pada kira-kira jam 3 pagi. Keadaan suasana gelap gulita. Tetapi tiba-tiba saat mereka sedang ketakutan, Petrus melihat ada sosok bayangan putih yang berjalan di depan mereka. Dan mereka mengira itu hantu. Mereka berkata, itu hantu. Karena memang di Galilea ada cerita tentang hantu laut, saudara. Tetapi ketika mereka berteriak, itu hantu, dari bayangan putih itu berkata, jangan takut, ini aku. Ternyata dia terkejut melihat gurunya, yaitu Yeshua Hamasia, berjalan di atas air. Pada saat itu Kefa atau Petrus dengan beraninya dia berkata, kalau memang itu engkau guru, suruh aku jalan di atas air. Dan Yesus katakan, silakan berjalan di atas air. Maka Petrus atau Kefa pada waktu itu langsung dia keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Dia melihat sang guru. Selama dia melihat Yeshua Hamasia, Petrus tidak tenggelam. Tetapi penglihatan ini tergoyahkan ketika ada ombak yang menerpa tubuhnya, ketika ada angin yang menghembus dengan kencang, sehingga konsentrasi melihat Yeshua menjadi kabur. Dia tidak lagi melihat tertuju kepada Tuhan, tetapi dia melihat kepada angin badai. Dia melihat kepada ombak. Dan apa yang terjadi? Kitab suci menjelaskan bahwa Petrus mulai tenggelam. Kalau hari ini yang saudara lihat adalah hal-hal yang buruk, maka hidup kita akan tenggelam. Kita bisa tenggelam dalam ketakutan. Kita bisa tenggelam dalam rasa was-was. Kita bisa tenggelam dengan cara apapun juga. Tapi hari ini saya beritahu, pandang saja hal-hal yang baik. Pandang saja hal-hal yang penuh mujizat, dan yang penuh mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi malam hari ini, saudara, mari kita akan belajar
untuk kita di tahun yang baru ini, kita memperbaharui kehidupan kita. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pembagian apel dan madu oleh Asher. Seperti saudara ketahui, bahwa setiap perayaan Hari Raya Rosh Hashanah, maka orang-orang Ibrani, mereka akan membagikan apel dan madu. Apa artinya ini, saudara? Artinya adalah, kita memasuki tahun yang baru, kita akan menikmati hal-hal yang manis-manis saja. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baik di tahun yang baru ini. Nah, untuk itu, ada dua acara yang saya masih tetap berdiri di sini, yaitu pembagian apel dan madu oleh Asher. Kemudian setelah itu, makan apel dan madu tersebut, sementara saya mengucapkan kalimat profetik, maka akan diiringi tiupan shofar oleh orang-orang yang sudah dibagikan shofar. Nah, sekarang kami persilahkan untuk tim Asher mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa.